Thank you so much for still watching Entertainment News. Anak merupakan salah satu hal paling berharga yang dimiliki oleh orang tua. Apapun akan dilakukan oleh orang tuanya demi kebaikan si buah hati. Seperti halnya Ivan Fadila yang akan berbagi cerita seputar minat anaknya yang kini sudah beranjak dewasa. Shot me out of the sky. You're my kryptonite. Keakraban Ivan Fadila dan putra pertamanya Verla Bramasta sangat terlihat kompak dalam segala hal. Bahkan mantan abang none Jakarta tahun 1993 ini mengungkapkan berani mengambil keputusan berhenti bekerja dan membuat usaha sendiri untuk lebih banyak dekat dengan dua buah hatinya. Kalau saya terus terang emang dari lahir ya, dari mereka lahir, saya udah deket banget gitu loh. Bahkan saya waktu itu berhenti dari kerjaan, akhirnya untuk usaha sendiri karena pengen banyak waktu sama anak. Jadi pagi itu nyuapin mereka dulu, keliling rumah, jalan. Jadi ya bagi saya yang jelas ya anak-anak itu mungkin jadi salah satu tujuan hidup saya lah. Sebagai orang tua, Ivan mendukung apa yang menjadi cita-cita putranya tersebut. Bahkan keinginan untuk menjadi seorang entertain juga didukung oleh pria bernama lengkap Ivan Fadila Sujoko. Namun keinginan Verel untuk menjadi seorang entertain harus didahului dengan pendidikan yang baik. Sang ayah berharap putranya fokus terlebih dahulu ke pendidikan. Setelah itu sang putra diberi kebebasan untuk memilih pekerjaan mana yang akan dipilihnya. Kalau nggak hukum, pinginnya marketing. Nggak apa-apa. Nggak tahu. Jelas dari awal dia pokoknya dia bilang kalau nggak law katanya dia ke ekonomi katanya. Manajemen gitu. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world. Ya kemarin itu udah ada sih tawaran gitu loh dari production house gitu loh untuk ikut sinetron, FTV gitu loh. Saya bilang mungkin sementara ini bukan gak mau tapi waktunya yang gak ada. Jadi saya bilang kalau sinetron itu waktunya tight banget, apalagi kalau stripping saya bilang kamu bisa keteteran sekolahnya. Jadi mungkin setelah nanti selesai sekolah, ujian, insya Allah lulus ya bisa terusin apa yang dia kepingin. Kalau dia mau ya silahkan. Ya memang dari awal sih sebenarnya anak-anak ini udah gak canggung ya di depan kamera. Karena dari bayi, Verel tuh udah iklan bareng saya gitu loh. Untuk produk bayi ya waktu itu. Terus yang kecil juga gitu. Kemarin waktu SD itu sempat iklan untuk es krim sama saya. Bahkan ke luar negeri syutingnya. Jadi ya udah gak canggung lah untuk tampil di depan kamera. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep. Ke acting sih sebenarnya, cuman papa bilang kalau bisa nyanyi aja lebih apa namanya, lebih efisien, lebih cepat waktunya. Saya bilang jadi kalau acting itu kan lama waktunya. Kalau dia juga suka musik kan, karena dari kecil dia main musik piano sama nyanyi juga, suaranya bagus. Jadi saya bilang kenapa enggak ya dicoba aja. Segala sesuatu saya bilang dicoba, apa yang kamu suka, kalau kamu mengerjakan sesuatu dengan hati hasilnya akan maksimal. Saya bilang jadi saya hanya bisa memberikan support lah untuk mereka. Ya bisa dicoba dua-duanya kali, ambil acting ambil nyanyi gitu. Nggak ada masalah untuk saya, boleh aja, cuman masalah waktu aja saya bilang. Kalau acting apalagi kalau kamu sinetron. Like father, like son. Itu Verel Bramasta, ganteng tuh ganteng, tinggi, good looking ya, dan pasti mendapat warisan bakat dari orang tuanya ya kan, Sana Melinda dan Ivan Fadila. Kenapa Del ketawa-ketawa? Enggak, tadi kata Mario, oh cakep ya, cakep banget. Bener kan, makanya dia dilirik sama PH, diajakin tapi untuk masih 17 tahun ya, tapi lumayan bongsor banget ya, gede banget. Baru ulang tahun 17. Saya dulu 17 tahun segini loh. Sekarang tiba-tiba pas 20 tiba-tiba begini gitu. Ya Deva kan dari botol gitu ya. Tapi luar biasa, memang yang namanya dukungan dari orang tua itu penting banget, Mar. Apalagi yang namanya pengarahan ya kan, support dan diarahin dengan baik, sesuai dengan bakat sang anak. Tentunya itu bisa membuat anak itu tentunya jadi bisa komunikatif dengan orang tuanya. Kalau misalkan terlalu dikekang kan jadinya dia juga malas terbuka sama orang tua. Tapi kalau kayak tadi itu contoh yang luar biasa banget. Karena hal positif juga. Betul. Gitu. Terus bisa mengajari Verel mandiri juga ya. Kalau misalnya dia bekerja di dunia entertainment gitu ya. Mungkin konsekuensinya dia ini bla 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 gitu ya. Hebat luar biasa. Well.